anak-anak, hari ini di kegiatan SPK kita akan membuat bunga. Ya, bunga yang akan kita buat adalah bunga yang berbentuk seperti ini. Sebelum kita mulai membuat bunga, saya sebutkan terlebih dahulu beberapa alat dan bahan yang kalian butuhkan. Yang pertama, tentu saja kalian akan membutuhkan gunting. Ya, berikutnya kalian juga membutuhkan lem. Lalu siapkan juga sedotan plastik, atau kalau kalian tidak punya sedotan plastik, kalian bisa memakai tusuk sate. Lalu tusuk sate atau sedotan yang kalian miliki dililit atau diberi kertas yang berwarna hijau. Jadi seperti ini nanti kita buat untuk tangkainya. Oke, cara melilitnya nanti saya tunjukkan caranya ya. Saya pakai kertas lipat berwarna hijau. Kemudian cetakan atau jiplakan yang berbentuk bunga seperti ini, ya. Lalu juga kertas lipat yang sudah dibentuk daun. Jangan lupa juga siapkan kertas BC yang berwarna-warni untuk membuat bunga kalian. Saya menggunakan warna merah, pink, dan juga kuning. Nah, langsung saja kita mulai membuat. Kertas yang berwarna kuning dilipat dulu menjadi seperti ini, jadi 4 bagian. Dilipat seperti ini, kemudian cetakan yang sudah kita buat di ciplak menggunakan